seorang pilot. Dewi Persik mengatakan ia telah dilamar oleh seorang pilot bernama Ruli. Ia bercerita bahwa pertemuannya dengan Ruli terjadi di dalam pesawat dan telah menjalin hubungan pertemananan selama bertahun-tahun. Enggak apa-apa dong. Aku perempuan baik-baik, dilamar dong. Iya, dari pilot, ungkap Dewi Persik di studio Trans TV, Jakarta Selatan. Dikutip dari Detik Hot, Selasa, tanggal 7 Februari. Ketemunya di pesawatnya. Sebenarnya sudah teman lama, ya sudah 5-6 tahun. Cuma, dia sekadar say hello, gitu. Pernah foto bareng, sambungnya menjelaskan awal perkenalan. Acara aku, terima kasih. Di acara yang ya berbahagianya, aku juga mau bagi kebahagiaan sedikit. Amin. Jadi, aku sama Dewi, ya kan udah berapa lama kita? 9 bulan, maaf. Ya. Cepet om. Jadi aku ada rencana. Karena aku sayang sama Dewi, cinta sama Dewi. Mudah-mudahan Dewi terima aku untuk kita nikah rencananya. Amin. Aku dilamar. Ini bagus banget sayang. Makasih Pak. Aku butuh tahu bagaimana backgroundnya, seperti apa, kenapa dia bisa mau sama aku. Jadi ternyata dari dulu tuh memang sudah ngincer aku gitu. Jadi ngomong-ngomong suka sama aku ke mami aku. Mami gimana mau responnya? Kalau mami aku bilang ya jalani dulu, saling mengenal satu dengan yang lain. Karena kan Dewi baru saja bercerai gitu. Jadi coba saling, namanya intinya adalah dia menghormati aku sebagai wanita timur, wanita Jawa yang punya orang tua gitu. Jadi dia pengen serius sama aku. Terus ngapain dia ngelamar aku kalau nggak kepengen serius kan? Tapi kan semua harus dari aku pribadinya, bagaimana aku kan juga harus bisa